Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, balik lagi di channelnya Alika Pro 79. Nah, pada kesempatan video saya kali ini kembali update informasi seputaran wisata. Nah, pada saat ini saya berada di daerah Jakarta, yaitu tepatnya di wisata Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah setelah beberapa bulan vakum ditutup karena sedang renovasi. Nah, pada saat ini sudah jadi sob. Dan rencananya pada hari Minggu tanggal 20 November besok itu akan dilakukan uji coba terbatas soft opening untuk pembukaan area wisata Taman Mini Indonesia Indah. Dan saat ini saya berada di pintu masuk utama, gerbang utama pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah. Nah, lihat sobat, ini adalah pintu masuknya sob. Keren banget. Udah bagus. Dan tampak di sekelilingnya juga ada taman. Ada rumput juga. Banyak bunga-bunga ya sob ya. Ada lampu-lampu penghias. Wow, keren banget. Tuh sob, ini adalah tampak dari depan pintu masuk utama Taman Mini Indonesia Indah. Kita lihat ke sebelah sana sob. Wow, tiang apa ini ya? Wah, ada tulisannya nih, Nusa Tenggara Timur. Keren ya, woi, udah mantep nih Taman Mini, udah cantik banget sekarang nih. Untuk sahabat YouTube dimanapun berada yang ingin coba berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah dengan tampilan baru, dengan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah ya. Untuk tata cara beli tiket maupun harga tiket, nah nanti di akhir acara akan saya coba sertakan ya, atau teman-teman bisa lihat di link deskripsi video ini. Tuh lihat sob, ini adalah tampak pintu masuk utama Taman Mini Indonesia Indah. Wow, keren banget. Ini rencananya akan diuji coba terbatas pada hari Minggu besok tanggal 20 November 2022 soft opening Taman Mini Indonesia Indah. Ini apa nih tulisannya, Sulawesi Tenggara nih. Taman Mini Indonesia Indah mengalami renovasi di segala tempat ya, di anjungan maupun di area Keong Mas ataupun di tempat lain. Nah, tampak di depan itu seperti apa itu namanya? Itu kalau malam itu lampunya nyala sob. Cakep banget. Ada rumput-rumputnya juga, ada tempat santai. Keren. Nanti saya juga akan coba berkeliling mengelilingi Taman Mini, melihat seputaran Taman Mini Indonesia Indah ini pada kesempatan video berikutnya sob ya. Namun untuk pada kesempatan video saya saat ini, saya hanya menunjukkan pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah dari pintu utama atau gerbang utama. Wow, tuh lihat, keren banget. Keren ya. Oke, kita lihat dari sebelah sini sob. Tuh.
udah keren ya. Aspalnya juga baru, udah dicet, udah ada jalur sepedanya juga. Untuk informasi harga masuk maupun cara membeli tiketnya, nanti di akhir acara akan saya sertakan, atau teman-teman bisa lihat di link deskripsi video ini. Keren ya, mantap banget, luas tempatnya juga, aspalnya juga udah baru. Wow, keren. Coba lihat. Sekarang kita akan coba melihat ke sisi sebelah sana. Yang tadi ada lampu, sob. Nah, ini sob. Biasanya di sini ramai sekali para pengunjung menikmati liburan di taman mini, atau di, kalau boleh dibilang, seperti Tugu Monas ya sebenarnya. Seperti Tugu Monas. Lihat, keren ya. Udah ada lampu-lampunya juga. Wow, tamannya juga cakep. Tuh. Tamannya cakep ya. Nanti pada kesempatan video berikutnya saya akan coba berkeliling, mengelilingi seputaran area wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta ini semua. Baik sahabat YouTube, sekedar informasi aja. Nanti untuk uji coba yang akan dilakukan wajah baru Taman Mini ini, pintu masuknya, ini nanti pada saat tanggal 20 November melalui pintu 3. Nah, depan ini ya sob ya, ini pintu 3. Akan dilakukan uji coba terbatas Taman Mini Indonesia Indah. Baik sahabat YouTube, demikian informasi video saya pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi video yang bermanfaat. Dan jika kalian suka, silakan tekan tombol like-nya. Jangan lupa di subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari channel ini. Tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Nantikan video-video terbaru saya selanjutnya. Sampai jumpa.